Okey, hadis seterusnya, hadis yang ke-129 yang terakhir. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan juga bumi. Okey, kita cerita rahsia di sebalik perkataan Nabi SAW ini. Pertama, at-tuhur syatrul iman, bersuci sebahagian daripada iman. Kita tak perasan tau, ada satu kajian daripada universiti di Eropah, dia kaji wanita-wanita dan akhirnya mereka dapat dapatan, kajian mereka, dia maknanya orang perempuan yang paling bersih di dunia, paling bersih di dunia adalah perempuan Muslim, paling bersih di dunia, kan? Jadi ketika saya baca kajian tu, saya kata, ush, kita tak perasan tau, tapi Islam ajar kita dari kecil cara taharah, beristinja, mengurus najis, mengurus benda-benda kotor ni, kita dari kecil kita memang diajar. Saya tak syarah panjang sebab kita semua dah faham apa tu suci, apa tu bersih. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah ni, ucapan alhamdulillah tu tadi kita dah belajar. Kenapa alhamdulillah? Sebab alhamdulillah ni mengajarkan kita sedar nikmat. Kan? Sedar nikmat. Okey. Dalam badan kita ni kan, daripada rambut sampai ke bawah, apa bahagian badan yang zahir yang tak boleh nak kira? Rambut lah kan? Ada orang boleh kira tak rambut? Kan? Apa rambut kan? Lepas 5 bulan kira balik, dah kurang dah, dah kurang 500 lah, gugur rambut dah. Rambut orang tak boleh kira. Okey. Dalam Quran, Allah sebut, nikmat kamu tak mampu kira. Kamu takkan mampu kira. Nikmat ni, kita tak mampu nak kira berapa banyak nikmat. Kalau nak diibaratkan dalam badan kita, benda yang tak mampu kita kira tu adalah rambut. Allah letakkan analogi tu, benda nikmat ni ada kat kepala kau sebenarnya. Maksudnya banyaknya nikmat tu kau takkan mampu kira sebenarnya. Dalam hidup ni takkan mampu kira. Dan dalam Quran apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau takkan mampu kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni menjunjung rambut ni ibarat sebagai nikmat yang tak boleh nak kira. Penuh dengan nikmat hidup kita ni. Kita takkan mampu kan memahami nikmat itu sehingga kalau kita ada ilmu ataupun nikmat tu hilang daripada diri kita tu. Ha, sebab tu memang kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lindungi kita sentiasa lah. Okey, itu nak ceritanya alhamdulillah memenuhi nikmat. Jadi kepala kita tu adalah nikmat Allah. Kalau kita accident sekalipun, banyak lagi nikmat yang lain yang Allah SWT bagi kepada kita tu. Sebab tu dia memenuhi mizan kita. Okey, yang saya nak kongsikan, subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi langit dan juga bumi. Kenapa Allah sebut subhanallah dan alhamdulillah ni memenuhi langit dan bumi? Kalau orang yang faham konsep bersyukur dan faham konsep bergantung pada Allah, subhanallah ni kan nampak kebesaran Allah, dan bersyukur, dia boleh kawal emosi dia. Maknanya dia takkan mudah marah sebab okay, orang ni ada masalah, tapi Allah banyak lagi nikmat kau ya Allah. Dan sentiasa positif, dia tidak akan rasa rungsing, anxiety kan, sampai anxiety itu menyebabkan dia tak buat apa-apa. Perkataan subhanallah, menjadikan kita bersyukur, kita jadi mudah berlapang dada. Dan subhanallah, perkataan alhamdulillah, alhamdulillah, kita mudah berlapang dada. Subhanallah, benda ke depan. Benda ke depan, ya Allah, aku bergantung pada engkau, ya Allah. Kan? Ha, jadi perkataan subhanallah, alhamdulillah, kenapa Nabi sebut dia boleh memenuhi langit dan juga bumi? Dia boleh menguruskan emosi kita. Orang boleh mengurus emosi anxiety dia ke depan, yang terus ke depan, dan juga benda-benda yang maknanya menyebabkan dia cepat marah dan apa semua kan. Sebab orang cepat marah apa semua, dia tak perasan nikmat banyak kat dia sebenarnya. Jadi betul lah dia akan highlight masalah-masalah
maka dia boleh mengurus emosi. Orang yang boleh mengurus emosi, dia boleh menguasai hidup dia. Kan? Dan sebab itu disebut subhanallah dan alhamdulillah itu boleh memenuhi langit dan juga bumi. Ha, jadi akhirnya dia highlight benda-benda kesusahan dalam hidup dia itu. Yang dia lupa bahawa nikmat tu banyak sebenarnya kaki liling dia tu. Nah, sebab tu Nabi sebut subhanallah dan alhamdulillah boleh memenuhi langit dan juga bumi daripada sudut kita tu sendiri. Bila kita dapat kontrol emosi kita tu, eh? Daripada sudut benda ke depan, risau pada benda depan dan juga tertarik dengan benda-benda kesedihan kita tu. Sebab kalau kita bersyukur, kita akan melepaskan benda-benda lepas. Kita ucap subhanallah, kita akan lebih rasa semangat pada benda akan datang. Tak ada perlu benda kita rusing dalam hidup kita. Okey, jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dalam satu kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fa ya fawzan mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.